Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, ini ribuan massa dari PDIP Sumsel sedang menyambut kehadiran dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Nah, calon presiden dari PDIP ini hadir ke Palembang untuk pertama kali setelah ditetapkan sebagai calon presiden dari PDIP pada bulan April kemarin ya, kemarin. Ini setelah beberapa daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Barat, ini provinsi keempat yang didatangi Ganjar Pranowo. Nah, ini ribuan kader dan simpatisan PDIP menyambut kehadiran Gubernur Jawa Tengah itu. Sangkan ramainya jadi menjadi sedikit panas ruangan ini terlihat dari Presiden PDIP Ganjar Pranowo. Senis terlihat sudah memasuki
tiba dan akan memasuki gedung Gordepo yang telah dipadati kader dan simpatisan PDIP. Terus silakan semuanya untuk dunia mengenai acara kemarin.
kami di kesempatan menuju kamera maupun juga di media press yang hadir. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan acara bagi yang tidak berkenan kami harapkan tidak memenuhi area acara. Sekarang kami tidak bertumpuk bagi media dan juga press yang hadir, kami persilakan untuk mengambil posisi di tempatnya. Nanti untuk sesi foto atau juga mengabarkan momen pada siang hari ini kita berikan kesempatan pada sesi acara nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.